Selamat datang di channel YouTube Raja Wibawa Karawang dan PPWI. Persatuan Pewarta Warga Indonesia akan membagikan topik berita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pegang pundak. Selamat pagi, pagi-pagi semangat pagi luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. 12 Praja Wibawa Karawang di SMKN 1 Cikampek ya. Dalam rangka job fair. Demikian 86. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Gepiar SMK dan Job Fair SMKN 1 Cikampek tahun 2023 digelar pada tanggal 5 Oktober tahun 2023. Acara ini membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk bertemu dan terhubung dengan 21 perusahaan berkualitas di Karawang. Hadir sebagai tamu kehormatan, Pemerintah Kecamatan Cikampek yang diwakili Kasit Rantip, Babinsa Koramil, Polsek Cikampek, Disdik Karawang, dan perwakilan perusahaan yang hadir. Tanggal 5 Oktober tahun 2023 menjadi tonggak sejarah berarti bagi para siswa dan lulusan SMKN 1 Cikampek. Acara luar biasa yang dipimpin oleh Makmur, sebagai kepala sekolah SMKN 1 Cikampek telah terselenggara. Acara yang dinamakan Gepiar SMK dan Job Fair ini adalah wujud dari komitmen sekolah dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dan bermanfaat bagi masyarakat. Gepiar SMK dan Job Fair SMKN 1 Cikampek 2023 merupakan kesempatan baik bagi para pencari kerja, khususnya para lulusan SMK, untuk lebih dekat dengan 21 perusahaan yang ada di Karawang. Melalui acara ini, para pencari kerja dapat mengajukan lamaran langsung dan mengikuti wawancara dengan perusahaan yang diinginkan. Selain itu, para pencari kerja juga bisa mendapatkan informasi tentang peluang karir, persyaratan, serta lingkungan kerja yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan. Prestasi yang dicatat dalam waktu singkat ini tidak lepas dari upaya kepala sekolah dan seluruh komponen yang terlibat dalam keberhasilan acara ini. Kearifan dan sinergitas mereka mampu menggaet perusahaan-perusahaan ternama dari berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur hingga teknologi informasi. Keikutsertaan Babinsa Koramil, Polsek Cikampek, dan Disdik Karawang sebagai tamu kehormatan semakin menambah kepercayaan perusahaan terhadap profesionalisme dan kualitas lulusan SMK di Cikampek. Di masa pandemi seperti saat ini, acara seperti Gepiar SMK dan Job Fair menjadi semakin penting. Pasalnya, banyak perusahaan yang kehilangan tenaga kerja dan mencari kandidat baru untuk memperkuat bisnis mereka. Sementara itu, banyak lulusan baru yang membutuhkan pekerjaan. Melalui acara ini, perusahaan dan pencari kerja dapat saling bertemu dan menciptakan situasi yang menguntungkan bagi semua pihak. Melalui Gepiar SMK dan Job Fair SMKN 1 Cikampek 2023, diharapkan pencari kerja, terutama lulusan SMK, mendapatkan peluang kerja yang lebih baik dan meraih jenjang karir yang diimpikan. Semoga langkah ini menjadi panutan bagi sekolah-sekolah lain untuk menyelenggarakan acara serupa. Selamat kepada SMKN 1 Cikampek, perusahaan yang hadir, dan mereka yang berhasil menemukan pekerjaan impian melalui acara ini. Ahlun kapai, etre ramah.
Inilah, saya akan bacakan sinopsis Nyironggeng. Nyironggeng menceritakan tentang sebuah perjuangan para penari ronggeng dalam melawan para penjajahan di era penjajahan Hindia Belanda. Saat itu, perjuangannya yang mereka lakukan adalah kamu bidang. Mau jaya mau karupun, maka umur harus tunggangan kepada kami. Macet permana, mari ngabar pusaka kejang kabuyutan, Karawang. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar selalu update dan berkembang media kami.